Sahabat ngotak yang penuh rasa dimanapun kalian berada, selamat datang di kuis Kotak Kati Kotak. Setiap kotak punya cerita. Nikmati kotakmu penuh cinta. Bersama saya Erik Esarda yang selalu dicinta oleh wanita. Dan saya Angie Williams. Nah, di game show kali ini, walaupun aku gak cinta dia, tapi kita akan belajar tentang makna kehidupan dan menilai, cinta. Menilai juga. Iya. Dan memutuskan jawaban atas dasar memori-memori cinta. Dari masa lalu sampai masa sekarang. Karena apa? Cinta adalah hal yang tidak bisa ditulis. Dan cinta adalah inspirasi kehidupan. Kehidupanku dan kehidupan. Wes tak lama sejak dikudani ayah aku ikut. Gila. Ya namanya usaha, gak apa-apa. Gila. Iya. Kok kita jadi asik sendiri sih? Padahal di sini banyak loh. Iya. Aura-aura positif dari kanan dan kiri. Bener banget. Terutama di kanan saya sih. Kiri saya. Kanan saya. Kiri. Kanan. Kiri. Langsung aja di kanan saya ada tim yang luar biasa. Mosok? Iya namanya tim Kolonial Masa Kini. Masa Kini. Di kiri gua ada apa coba? Apa-apa? Tim Millennials Masa Gitu. Masa gitu itu lebih ngetop, lihat tau mukanya masih cerah-cerah, belum ada keriput-keriput. Kalau pakai masker, maskernya boleh dibahas. Oh, itu bukan masker. Itu kumis. Kumis itu. Oh, kalau ngomong sembarangan. Oke, kalau mau diadu, boleh. Boleh. Ini ngomong-ngomong nih, tim Kolonial Masa Kini, ini punya Yoya. Gue juga punya. Wah, sombong amat. Emang, coba kita adu ya, aja. Boleh. Iya, boleh. Siap tim Kolonial, Yoyanya? Siap. Silakan. 1, 2, 3. Bulan madu di awan biru. Cakep. Tiada yang mengganggu bulan madu di atas pelangi. Cakep. Hanya kita berdua. Oh. Kami, Kolonial Masa Kini, mengaku cuma ada satu cinta di antara kita berdua. Tidak ada tempat untuk orang ketiga. Hidup cinta sejati. Hidup cinta sih. Semangat ya. Hidup cinta sejati, langit gelap-gelap, bumi gonjang ganjing. Ada lanjutannya sebenarnya. Oke, oke. Saya yang lanjutin. Ya wes, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bisanya cuma segitu doang. Emang gimana milenial? Generasi milenial masa gitu itu punya yang lebih keren daripada lo punya lu. Ya udah langsung gua aja. Gua kasih tahu aja nih. Aja. 1, 2, 3. Bertahan satu cinta. Bertahan satu CINTA. Kami Millennials Masa Gitu tidak pernah ragu kekuatan cinta. Karena kami pejuang cinta. Tak mudah jatuh cinta. Dari tadi kata-katanya pertahanan-pertahanan. Lu back semua lu. Ini dong penyerang. Mas. Mereka itu gak gampang baperan, gak gampang jatuh cinta. Gak koyok Rai mungkin mas. Aku lah gampang terkintil-kintil karena aku. Oke, kita tunjukin ya kalau emang bener-bener gak gampang baper ya. Langsung aja ke segmen satu, yaitu adalah Sekoteng Hangat. Apa itu? Sepanjang kotak kenangan harap diingat. Oke, nah kan biasanya kalau orang yang udah berumur, sedikit berumur, ini kan ingatannya udah kayak... Oh. Nah, gue ngandelin banget nih sama kalian. Jadi jangan bikin kecewa ya. Kali saking ini encernya gak bisa mikir ya. Bukannya lain. Siap ya. Nih, pertanyaannya. 7 huruf berikut ini adalah penyebab tidaknya nyaman hubungan. Tetapi bikin kesel, tapi bikin awet. Dulu. Tujuh huruf. Tujuh. Penyebab ketidaknyamanan sebuah hubungan. Tapi bisa awet. Iya. Pasti jawabannya cemberut. 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 C. E. 2. M. 3. B. 4. E. 5. R. 6. U. 7. T. 8. 8. Tapi tanya 7. Kakek boleh semangat. Tepat. Tapi jawabannya salah loh kek. Tuh kan kakek. Aku kan tadi sudah bilang, 8 huruf, cemberut tuh 8 huruf. Udah, jangan disalahin, kan kakek udah berusaha. Gak apa-apa, kakek. Oh, I love you kakek. So sweet. Enji. Lucu banget ya. Lucu banget. Bapak dan anak itu. Bener tuh, sahabat ngotak. Kita baru aja lihat di depan mata kita sendiri. Cinta seorang anak kepada bapaknya. Dan seorang bapak kepada anaknya. Gak usah dibalik-balik. Gak apa-apa.
karena mereka memang benar-benar saling mengagumi. Iya, dan menerima kekurangan satu sama lain. Iya. Masalah. Oke, ya kita. Oke. Keren, keren. Makanya sahabat ngotak yang tercinta, yang ada di rumah, kalian juga berpikir tuh jangan cuma pakai otak, tapi iya, pakai rasa. Karena kalau pakai rasa doang tuh emang cinta itu buta. Oh, dia ini ya. Kamu curhat ya? Gak terima. Anak-anak gue semangat. Boleh, silakan. Lo bisa jawab? Udah, dan Gila yakin pasti benar ya? Diulang gak nih pertanyaan? Gila, oke. Gak usah, udah pede. Kita coba. 1, 2, 3. Posesif. Oke, dari 7 huruf. Benar, 7 huruf. Iya, benar. Posesif 7 huruf memang. 7 kan? Luar biasa jawabannya. Kakek, tujuh tapi jawabannya bukan itu. Iya, 7 tapi salah, Nah, kira-kira nih kalau orang di studio nggak ada yang bisa jawab, netizen di rumah bisa jawab gak ya? Kemungkinan bisa jawab. Buat netizen yang punya jawaban 7 huruf yang bikin hubungan awet tapi bikin kesel, langsung aja kirim ke alamat yang ada di bawah ini. Sosmed kita juga di bawah sini. Karena kalau jawaban benar, kalian bisa dapetin hadiah yang besar dari Kota Kati Kota. Setiap kota punya cerita. Nikmati kotamu, penuh cinta.